Saudara, polisi menangkap penjerat harimau Sumatera di kawasan Taman Nasional Bukit 30 di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Pelaku menjual tulang belulang harimau seharga 70 juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Indragiri Hulu bersama polisi Kutanan menangkap pelaku saat hendak bertransaksi jual-beli tulang harimau di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Batang Gangsal. Polisi menemukan barang bukti berupa tulang belulang harimau. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah.